Kalian tahu ikan selais? Ikan ini jadi ikon dan kebanggaan masyarakat Riau. Kalau membicarakan jenis ikan di Provinsi Riau ini sangat banyak, seperti di alam panjang ini, di Kabupaten Kampar, ini ada ikan selais yang akan kita olah menjadi selais pucuk ubi. Dan kita juga bakal buat kue yang bernama galompong ngango ya, Bu. Atau juga disebut dengan durian apa, Bu? Jangkau durian. Jangkau durian. Bu, udah masak bumbunya, Bu? Ikan bernama latin Cryptopterus selais ini tidak memiliki sisik. Tapi ikan selais punya dua kumis panjang di dekat mulutnya. Selais hidup di perairan Riau seperti Sungai Kampar, Sungai Kuantan, Sungai Rokan, Sungai Indragiri, dan Sungai Segati. Ada juga yang tinggal di danau, teman. Pengasapan ikan selais menjadi salah satu cara turun-temurun masyarakat Riau untuk mengawetkan ikan. Ikan selais asap bisa tahan sampai setahun loh. Ikan selais asap bisa langsung dimakan. Bisa juga digoreng, dipindang, atau diolah jadi masakan lain. Contohnya ya, gulai ikan salai ini, teman. Gulai dengan campuran daun pucuk ubi begini jadi makanan sehari-hari. Tapi kalian juga bisa nih menemukannya di rumah makan. Gulai ikan salai juga sering jadi jamuan untuk tamu-tamu penting yang datang ke Riau. Kesukaan masyarakat Riau dengan ikan selais terbilang tinggi. Biasanya ada yang diolah lebih lanjut seperti digoreng, digulai, dan dipindang. Seperti yang satu ini, teman, dijadikan gulai dengan tambahan daun pucuk ubi di dalamnya. Ini, ikan ini sebenarnya bisa dimasak dengan menggunakan berbagai jenis sayur lainnya. Tapi karena di sini masih banyak orang yang menanam sayur pucuk ubi, jadi digunakanlah sayur ini. Daun ubi kayu atau singkong sudah lama nih dikonsumsi masyarakat Indonesia. Biasanya, daun singkong ditumis dijadikan sayur berkuah atau lalapan. Sayur ini tidak hanya enak, teman, tapi juga banyak loh gizinya. Mulai dari serat, karbohidrat, sampai vitamin. Sebagian masyarakat juga memanfaatkan daun singkong sebagai obat ya.